Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya buat para saudariku, para ibu atau para istri yang mungkin sebagian dari Anda adalah orang-orang yang merasa berat menjalani hidupnya, merasa begitu besar bebannya, merasa begitu sulitnya melalui hari demi hari menjalani kehidupan berumah tangga bersama seorang suami yang kiranya dia adalah laki-laki yang egois, laki-laki yang mau menang sendiri, kasar tabiatnya, jauh dari kelemahan, kelemah lembutan, jauh dari keramahan, jauh dari kata-kata penyayang, atau bahkan jauh dari kata-kata saleh. Dalam artian, dia taat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, mungkin engkau termasuk di antara mereka yang setiap harinya harus melewati, melalui hari demi hari, waktu demi waktu. Yang engkau merasa hidupmu bagaikan berada di penjara. Atau bahkan engkau merasa setiap hari penyiksaan demi penyiksaan. Yang bukan hanya siksaan fisik yang kau dapatkan. Tapi lebih dari itu siksaan batin. Yang kau katakan, kalaulah bukan karena anak-anakku. Kalaulah bukan karena melihat wajah mereka. Maka mungkin aku sudah lama meninggalkan suamiku. Atau mungkin sebagian dari Anda mengatakan, kalaulah bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Ini sudah lama aku meninggalkannya dan mencari laki-laki yang lebih baik lagi. Ya, beribu-ribu alasan, banyak sekali hal yang kiranya membuat engkau tetap bertahan, wahai saudariku. Maka, kali ini kita sampaikan, yang mungkin menjadi di antara faktor, di antara sebab, di antara hal yang membuat engkau semakin kuat bertahan dan semakin kuat untuk bersabar. Ya, sabar sampai ke akhir finish. Sabar sampai engkau menjadi pemenang, wahai saudariku. Ya, mungkin engkau sudah sering mendengar hadis-hadis yang disampaikan tentang keutamaan seorang wanita yang bersabar. Tentang mereka yang mendapatkan ganjaran surga, bahkan bisa memilih dari pintu mana saja dia mau masuk. Kau mungkin pernah mendengarnya. Di antara sebabnya, ketika engkau mampu atau bisa menjadi wanita yang mentaati suamimu dalam perkara yang hak tentunya. Dalam perkara yang tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka diantara manfaat faedah yang kau dapatkan adalah engkau bisa memilih dari pintu surga mana saja yang kau ingin masuki. Keutamaan yang besar. Keutamaan yang kiranya bisa membuat engkau bersabar. Ketika engkau harus menghadapi perangai buruknya. Ya, ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ini dikisahkan atau diceritakan oleh Syekh Abdullah, yang mana dia menceritakan tentang seorang wanita
seorang wanita Aljazair ya, yang dia menelpon ke stasiun televisi yang mana di, ketika itu Syekh sedang mengisi di tempat tersebut. Yang kiranya itu adalah acara di mana orang bertanya, Syekh menjawab. Ya, seperti mungkin ada di televisi kita yang konsultasi bersama Syekh. Jadi wanita ini menelpon, menghubungi di acara tersebut yang mana dia ingin meminta fatwa. Maka Syekh Abdullah Al-Bayyah yang dia ketika itu berusia 85 tahun, artinya memang sudah sepuh gitu ya Syekh ini. Nah, dia setelah menyampaikan salam, dia berkata, "Ya wahai Syekh, saya adalah seorang wanita Aljazair, Jazairiyah. Ya. Seorang mukminah yang patuh dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya memiliki seorang suami yang mana suami saya ini buruk perangainya. Dia suka berbuat kasar, ringan tangan. Sering mabuk-mabukan. Meninggalkan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Pada suatu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk. Dan saya ketika itu dalam keadaan membaca, memegang Al-Quran, mushaf, sedang membaca. Tiba-tiba dia ambil mushaf tersebut, dia robek sejadi-jadinya, kemudian dia buang ke kamar mandi, ke WC, dia buang ke sana. Aku menangis ya Syekh, melihat kelakuannya. Pertanyaanku, apakah aku boleh meminta cerai dari laki-laki yang buruk seperti ini perangainya? Bolehkah aku meninggalkannya? Karena aku tahu ada ancaman bagi orang, bagi wanita yang dia bahkan tidak mencium bau surga ketika dia meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i." Lalu apa jawaban dari Syekh mengenai pertanyaan dari wanita ini? Insyaallah wahai kaum muslimin, kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Kita lanjutkan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tadi kita membawakan kisah nyata yang terjadi di Aljazairiyah, sebuah negara yang itu juga termasuk mayoritas Islam Timur Tengah. Nah, wanita ini tadi sudah bertanya kepada Syekh tentang bagaimana. Dia bertanya, apa solusinya menurutmu wahai Syekh? Apakah pantas saya hidup bersama atau saya harus meminta cerai darinya? Ya, jadi dia minta fatwa kepada Syekh ini agar kiranya boleh enggak dia berpisah dengan laki-laki yang buruk seperti ini tadi. Maka Syekh itu bertanya, nah ini juga adab seorang ulama, seorang Syekh, dia pastikan dulu permasalahannya itu. Dia tanya, sebelum dia menentukan apa jawabannya, fatwanya, dia juga pastikan dulu permasalahan yang dihadapi oleh wanita ini. Enggak langsung udah cerai aja. Dia tanya, apakah engkau mempunyai anak darinya? Maka wanita itu menjawab, naam Syekh, aku punya 5 anak darinya. Allah Akbar, coba lihat. Berarti kalau 5 anak, wanita ini sudah cukup bersabar. Dari anak pertama sampai anak kelima itu paling minimal ya, paling sedikit setidaknya 7 sampai 10 tahun. Artinya dia sudah menjalani hidup seperti itu bersama suaminya, sampai dia memiliki 5 orang anak. Artinya kesabaran yang cukup besar. Nah, lalu ditanya lagi oleh Syekh setelah dia mendapat jawaban dia punya 5 anak. Apakah engkau mempunyai keluarga? Apakah kamu mempunyai keluarga? Artinya apa? Kalau dia cerai, dia bisa pergi ke keluarganya. Artinya bisa dibantu dengan keluarganya. Maka wanita itu menjawab, ya, tetapi mereka sangat jauh dariku, wahai Syekh. Aku ada di kota dan mereka ada di kampung, di desa yang cukup jauh. Lalu ditanyakannya lagi, apakah adakah yang menghidupimu
saat ini selain suamimu, artinya ada nggak mata pencariannya, kehidupannya dari yang lain, kalau dia cerai dari suaminya dan membawa anak-anaknya. Maka wanita itu mengatakan, tidak wahai syekh, anak-anakku masih sangat kecil-kecil. Artinya anak-anak itu masih sangat butuh kepadanya, sehingga tidak bisa dia tinggalkan untuk dia bekerja. Lalu, maka ini jawaban dari Syekh, melihat kondisi dari si ibu ini atau wanita ini, baru dia mengeluarkan fatwanya. Dia katakan, wahai saudariku, wahai putriku, bahkan dia katakan, kuatkanlah dirimu, jangan minta cerai darinya, bersabarlah terhadapnya, jangan masuk ke dalam urusannya. Jadi artinya jangan membantu perkara-perkara buruknya. Nih. Yang mana itu bisa menimbulkan masalah untukmu. Yang mana itu bisa menambah keburukan untukmu. Lalu si wanita itu bertanya lagi, kalau begitu ya Syekh, kalau engkau memang memutuskan untukku adalah tetap bersabar, tidak bercerai darinya, lalu bagaimana saya bisa bersabar menghadapinya wahai Syekh? Bagaimana engkau bisa memberikanku sesuatu yang kiranya aku bisa memiliki kekuatan menghadapi keburukan dari suamiku ini? Maka apa jawaban Syekh? Wahai putriku, tidakkah kau bayangkan seandainya engkau meninggalkan dirinya, artinya meninggalkan suami yang buruk tersebut, dan di sana ada 5 orang anakmu. Yang mana engkau tahu, kalau kau tinggalkan mereka dengan suamimu yang buruk tersebut, maka sedikit banyaknya anak-anakmu akan terwarnai. Anak-anakmu akan tumbuh besar menjadi anak yang buruk. Maka demi mereka, bersabarlah. Jadi karena engkau sebagai jembatan untuk anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan wahai saudariku, aku mewasiatkan kepadamu agar kiranya kau bangun di malam hari, lakukan tahajud, minta kepada Allah hidayah untuk suamimu. Ini jawaban dari saya. Maka wanita tersebut mengucapkan, barakallahu fiik ya Syekh, aku akan jalani dan aku akan coba untuk bersabar. Berlalulah hari demi hari, bulan demi bulan, dan masuklah 1 tahun. Setelah 1 tahun, ternyata ketika Syekh Abdullah Al-Bayyah ini tadi mengisi di stasiun TV kembali wanita ini menelponnya. Kemudian menyapa sang Syekh. Wahai Syekh, apakah kau mengenaliku? Maka Syekh pun mengatakan, tidak. Wallahi wahai saudariku, aku tidak mengenalimu. Maksudnya melalui pesawat telepon. Ketika wanita itu kembali menelpon dan dia bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apakah kau mengenaliku? Syekh mengatakan, tidak. Lalu dia mengatakan, wahai Syekh, ketahuilah sesungguhnya aku adalah wanita yang 1 tahun yang lalu pernah menghubungimu dan meminta fatwa tentang suamiku yang seorang pemabuk. Syekh pun teringat dengan wanita tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, wahai saudariku, wahai putriku, aku gembira, aku senang mendengar kabarmu kembali. Lalu apa kata wanita ini, wahai Syekh, ketahuilah sesungguhnya suami yang dulunya kuadukan kepadamu, saat ini dia menjadi seorang laki-laki yang sangat baik. Dialah setiap pagi subuhnya membukakan pintu masjid, lalu dialah yang mengazankan di masjid tersebut, mengerjakan sholat yang 5 waktu dan juga bahkan sholat sunnahnya, selalu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Aku ucapkan kepadamu wahai Syekh, barakallahu fikum. Wanita ini menceritakan bagaimana perubahan suaminya
dalam keadaan menangis karena bahagia. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali bagaimana kisahnya tadi bisa menjadi pelajaran yang besar, khususnya buat para wanita, khususnya buat para istri. Bagi engkau yang tadinya di awal kita katakan mungkin mengalami nasib yang serupa, mengalami kesulitan-kesulitan yang harus bersabar menghadapi suami yang buruk perangainya, maka semoga ini menjadi ibroh, pelajaran yang mana engkau mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, keutamaan menjadi ladang bagimu mendapatkan banyak kebaikan. Mungkin kalau mata zahir melihat ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat engkau merasa selalu tidak nyaman. Tapi di balik itu semua ada kebaikan, ada faedah yang besar. Allah menunjukkan sisi baiknya untukmu. Buah manis dari kesabaran yang kau udah jalankan. Bagaimana wanita ini akhirnya dia mendapati suaminya menjadi laki-laki yang luar biasa, taat kepada Allah dan menjadi kebanggaan seorang istri. Masih banyak kisah-kisah seperti ini, sangat banyak. Suami yang pada awalnya dia adalah orang yang buruk menjadi orang yang saleh berkat doa-doa seorang istri, berkat kesabaran seorang istri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menyampaikan sabarnya seorang wanita, sabarnya seorang istri menghadapi buruknya perangai seorang suami, dia akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Asia. Yang dia bersabar menghadapi Fir'aun yang buruk. Ya. Artinya apa? Artinya ketika engkau dapati keadaan-keadaan buruk ini, maka coba buat, kalau setan itu membuat 1000 alasan untukmu agar berpisah dengannya, maka coba kau hadirkan 1000 alasan untuk kau tetap bisa bertahan. Yang biasanya sebagian besar alasan wanita itu bertahan adalah karena anak. Ya, dalam kisah kita tadi juga diantaranya adalah anak. Dia khawatir kalau seandainya dia berpisah dan anaknya tinggal dengan suami yang buruk tadinya, maka anak-anaknya menjadi orang-orang yang buruk pula. Maka cobalah jadikan hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, yang kiranya membuat kita tetap bisa bersabar. Tentu bersabar juga diiringi dengan perbuatan. Ya. Artinya ada hal-hal yang kita lakukan yang kiranya tujuannya adalah untuk merubah perangai buruk sang suami tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya dengan memiliki kesabaran tersebut, para istri mampu menjalani hidup tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, kita katakan memang tidak mudah. Karena tidak ada kesabaran itu yang mudah. Apalagi kesabaran tersebut menguji keikhlasan kita,
ketika sang istri sudah berusaha keras, berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga, suami, anak-anak. Namun ternyata apa yang dia dapatkan? Dia direndahkan, dianggap tidak berguna, dianggap apa yang dia kerjakan tidak ada hasilnya. Padahal, disitulah bukti bentuk di mana butuh kepada keikhlasan. Karena kalau seorang istri dia tidak ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kerugian. Rugi dalam artian dia tidak mendapatkan pahala yang besar dari apa yang dia kerjakan. Yang kedua, rugi karena rumah tangga yang dia miliki akan hancur dengan sendirinya. Karena bisa dikatakan bahwasanya baik buruknya, surga nerakanya, rumah tangganya itu ada berada di tangannya. Dia bisa menciptakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang kiranya itu adalah surga, baiti jannati. Atau malah sebaliknya, baiti nari. Di tangannya, kenapa? Karena dia yang menghiasi, dia mewarnai, dia yang menata bagaimana rumah tangga. Adapun suami yang biasanya sibuk keluar rumah, bekerja, dan pulang, dan dia melihat bagaimana keadaan di rumahnya. Dan tidak sedikit suami-suami itu menjadi suami-suami yang sukses, memiliki karir yang baik, karena dia memiliki di belakangnya istri yang luar biasa. Luar biasa mendukungnya, luar biasa perannya. Coba tanya mereka. Coba tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi seorang Imam Syafi'i yang luar biasa karena dia punya ibu, ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kiranya engkau tetap bisa bersabar. Bersabar yang engkau akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bersabar yang kiranya nanti engkau akan menghasilkan anak-anak yang saleh dan salihah, yang mereka akan berbakti kepadamu. Ya, engkau membayar semua itu harus dengan sesuatu yang berat. Apa yang harus kau korbankan, yang seharusnya kau bisa bersenang-senang. Mungkin kau bisa mencari laki-laki yang lebih baik. Tapi, kalau itu yang kau lepaskan, maka kau melewatkan ya sesuatu yang besar di sana. Kecuali memang ada perkara-perkara yang sudah di luar nalar, artinya tidak lagi bisa ditolerir dari perkara-perkaranya. Maka ketika engkau mengambil keputusan, misalnya mau pisah dari suamimu, coba tanya dulu ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama yang kiranya diakui dengan keilmuannya untuk memberikan solusi dari masalah yang kau hadapi. Kalau memang dia memberikan solusi lebih baik bercerai, berpisah, maka berpisah juga termasuk suatu yang dibolehkan dalam agama, walaupun cerai itu adalah suatu yang halal yang dibenci oleh Allah karena memutuskan silaturahmi. Namun jika memang masih ada jalan lainnya selain bercerai, maka lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.